Berikutnya pemirsa, PT Krakatau Steel Persero Tbk hingga kuartal 3 2023 tercatat berbalik rugi sebesar 61,40 juta dolar Amerika. Sangat berbanding terbalik dengan periode yang sama di tahun lalu di mana emiten keras ini membukukan laba bersih sebesar 80,15 juta dolar Amerika. Emiten baja plat merah PT Krakatau Steel Persero Tbk diketahui berbalik rugi sebesar 61,40 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 951,04 miliar rupiah hingga kuartal 3 2023. Padahal periode sama tahun lalu emiten keras masih membukukan laba bersih sebesar 80,15 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan keuangan, keras mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 31,45% menjadi 1,26 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 19,56 triliun rupiah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,84 miliar dolar Amerika Serikat. Pendapatan tersebut ditopang oleh penjualan produk baja lokal sebesar 1,02 miliar dolar Amerika Serikat dan penjualan ekspor sebesar 54,38 juta dolar Amerika Serikat. Kras juga mencatatkan penjualan kepada pihak ketiga mendominasi dibandingkan dengan pihak berrelasi dan entitas berrelasi dengan pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel.